Pemirsa, jalan raya Provinsi Cikalong Cipendei terancam putus karena longsor. Bahu jalan yang berada di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat tersebut, kondisinya sudah tergerus. Demi keamanan pengendara, rambu-rambu bahaya pun terpasang di sekitar lokasi. Jalan Cikalong Cipendei merupakan penghubung antar kecamatan sekaligus jalur alternatif Bandung Barat menuju Cianjur. Kendati cukup berbahaya, jalan masih bisa dilalui kendaraan roda 4, namun harus hati-hati karena berpotensi longsor susulan. Salah seorang warga setempat, Jajeng, mengatakan akses jalan penghubung tersebut sempat tergerus longsor karena intensitas hujan yang turun berlangsung cukup lama selama beberapa hari terakhir. Selain karena intensitas hujan, akses jalan bakal cepat terputus sebab kerap dilalui kendaraan truk bermuatan berat yang mengangkut material pembangunan kereta cepat. Setiap musim hujan, sejumlah titik jalan mengalami longsor skala kecil. Jalan Cikalong Cipendei. Cikalong Cipendei. Iya, iya. Udah berapa lama kerusakannya, Kang? Ini ya 2 tahun ini berjalannya proyek KCIC 2 tahun ini. Ya sebetulnya warga banyak apa kerugian lah untuk antara apalagi yang lewat ke jalur ke Cipendei yang kecelakaan terus mobilnya rusak kemarin juga ada kejadian kan. Warga pun geram karena belum ada tindakan apapun dari pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban. Bahkan diperkirakan dalam sebulan ke depan akses jalan bisa terputus jika terus-terusan diguyur hujan. Untuk mencegah timbulnya korban, warga berencana mengadakan aksi turun ke jalan apabila pemerintah lamban merespon. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.